harus menemukan sumber Zamzam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai Sihol ya. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Haritz. Wahai Haritz, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zamzam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zamzam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Haritz berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zamzam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita.